ni bersetubuh, baik, ibadah. Kalau kau suami isteri, bersetubuh tu ibadah besar. Mengandung, baik, ibadah. Tapi bila tak buat ikut jalan Allah, dia jadi maksiat dan dia jadi dilaknat. Jadi sepanjang orang tengok kau berjalan, kau mengandung terbuyut-buyut, nah tu 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 tu. Jadi mana yang tak sempat tengok, yang tak sempat bersama-sama dalam program semalam, ayah tengah berempat pula nak habiskan ni malam tadi. Ya Allah, besar betul file pakai Citin punya kamera tu. Tapi gambar A, gambar cantik. InsyaAllah malam ni dalam sekitar jam 12 selesai lah semua. Sekarang ni baru nak masuk 3. Setiap satu video 10 minit. Ayah wajibkan tengok semua anak-anak dari ayah yang tak datang semalam. Boleh? Kalaupun yang dah tengok, yang dah bersama-sama semalam, tengok balik sebagai zikir, sebagai wirid. Dan kalau tak pandai nak berdakwah lagi di luar, jadikan itu sebagai perantaraan, perantaraan kalam. Fahamkan manusia di luar. Alama bil kalam. Sebab alamal insana ma lam ya'lam. Manusia di luar itu dah tak tahu apa? Apa-apa. Bantu mereka panjang-panjangkan email ke, dengan apa ke, telefon ke. Kalau ada kawan-kawan terutama yang didekati dengan Kristian, nampak dia sedang berzina ataupun sedang seronok sangat melayan nafsu, nasihat-nasihatkan dia. Cakap, tapi ceramah ayah aku ni pedas sikit. Pedas sikit. Dan agak pedih sikit kalau kau memang jenis orang yang dah memang berzina. Kalau kau memang jenis orang yang dedah sana dedah sini, memang pedih. Tapi pakailah akal, pakailah hati. Tengok sendiri betul tidak apa yang dia cakap, dengar sendiri betul tidak apa yang dia cakap, dan rumuslah sendiri dengan hati dan akal yang waras. Jangan akal yang tak waras. Jelas ya? Jadi bagi tahu dia orang, video ceramah satu, tapi semua video yang ayah tayangkan, insyaAllah akan ayah loadkan juga dalam kita punya channel, channel video. Dia tak payah www, dia http://pekidar.prihatin.my. Prihatin.com.my. Ayah pun dah .net.my. Tengok tu. Prihatin.net.my. Okey, panjang-panjangkan. Kita nak pergi jumpa dia orang, kita tak ada masa, kita tak mampu. Kadang-kadang kita cakap pun terlecok-lecok. Kan? Jadi supaya tak membazir, ayah tu melalak dekat atas ni. Kan? Ibadah kan video nak melalak satu hal, melalaknya cuma 2 jam. Nak masukkan dekat YouTube tu 24 jam. Pun tak selesai. Sampai menggigil-gigil, bengkak-bengkak. Untuk apa kita buat itu? Untuk nak memberi rahmat kepada seluruh alam. Jadi hari ini ayah sedih jugalah sebab terpaksa menolak dan mengabaikan ajakan untuk berpiket. Hari ini ke semalam? Semalam. Dan hari ini keluarlah gambarnya, ayah dapatlah tengok gambar dia. Masih sama dengan apa yang kita tengok semalam. Nasib baiklah kita berhadapan dengan polis-polis Malaysia. Kalau kita berhadapan dengan polis-polis Indonesia, dengan polis-polis Thailand, dengan polis-polis Israel, memanglah bengkak. Memang bengkak. Ayah tengok perhati banyak, banyak demonstrasi-demonstrasi. Dia nak cakap, ayah bukan polis. Kita kena terima hakikat polis itu manusia. Kalau kau melalak, 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 kau maki dia, maki dia, maki dia, sesabar mana pun polis akan balun kau. Jangan baca polis itu, baca kalau engkau jadi polis. Engkau 50 orang nak kawal 3,000 orang. Orang yang tengah menjerit tu bukan ada otak. Dia pakai nafsu. Tambah kalau kena jolok sikit kat bawah. Bila berlaku apa-apa, siapa nak dipersalahkan? Polis. Tapi bila polis jentik sikit, sebab bandingkan macam mana polis kita buat kerja dengan takbai yang kita tengok kemarin buat kerja. Itu yang ada barian baik benahu. Bukan tak ada langsung yang telajar. Tapi kena fikir kenapa polis-polis itu telajar. Kadang-kadang kita memberontak keterlaluan. Jadi hujungnya di sini yang ayah nak sampaikan adalah jauhkan diri daripada berkeliaran. Jelas ya? Dua, ayah nak sentuh sikit mesej daripada lapahan dan persembahan
anak-anak. Takut ada di antara kita yang mungkin telefon tengah bunyi ke, tengah tengok SMS ke, tak perasan. Hari ni rata-rata konsepnya apa? Hari ni tema apa hari ni? Sahabat. Teman sejati ya. Daripada atas, daripada awal persembahan tadi yang tengok semua terkait dengan teman. Kalau berdasarkan surah 4 ayat 69 tu, teman-teman setia, setia. Teman-teman setia yang Allah endorse standard, standard dengan syuhada, standard dengan sahabat yang bersama-sama dengan para anbiya, dijamin masuk syurga. Hari ini kita kena kenal hakikat teman, hakikat kawan. Sebab kebanyakan kawan makan kawan. Nak tipu orang lain tak percaya. Akhirnya terpaksalah jadi orang yang mempercayai kita. Siapa mereka? Kawan. Jadi kenali kawan. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan kau ikut berkawan tanpa ilmu. Satu apa pun orang kata, jangan ikut tanpa ilmu. Jadi nak berkawan pun Allah bagi tips bagaimana nak kenal kawan. Kawan, hakikat kawan adalah kawan yang ada konsep give and take. Ada konsep forgiveness. Maaf, memaafi. Give and take. Jangan take aja, tak pernah give. Kalau give saja itu bodoh. Walaupun memang kau mampu, tapi kau kerja bagi aja, kau tak kenal kawan kau jenis bukan yang jenis give and take. Dia bukan bermaksud hari ni kau belanja dia secawan teh, besok dia belanja kau secawan teh. Tidak. Kalau kau dalam akaun ada RM100,000, dia dalam akaun ada RM10, mungkin 15 kali kau bayar teh dia, sekali dia bayar. Dan kau faham itu kemampuan dia, itu masih kawan. Tanpa dia kau akan duduk seorang-seorang macam orang tongong dekat kedai mamak tu. Jadi kau perlukan kawan. Tapi kalau kawan yang tak reti malu, 15 kali belanja teh, sekali pun tak reti nak sekurang-kurangnya, kali ni biar aku belah, segan aku asyik, ha, ya kan? At least pun macam tu okey lah, walaupun memang tak dibagi pun. Itu tak apa. Tapi kalau jenis kawan liat, ya bila lah dia ni nak bayar, aku dah lambat ni, nak balik tak berani, sebab kalau aku balik dulu aku kena bayar. Itu kalau kita masih terus berkawan, tak kenal orang-orang yang macam tu, bodoh, sebodoh-bodoh manusia, Allah tak bagi. Jelas? Jelas? Ya. Jadi ayah ulang, konsep kawan mesti ada give and take. Kalau si kita je tolong dia, bila kita kebetulan memerlukan pertolongan dia, minyak habis ke, ada sahabat kita baru ni menolak motor kan, seorang kawan tak sampai. Tapi bila kawan lain ada masalah, dia orang yang pertama melugu. Contohnya, ayah tak tahu Mustaqim pernah buat ke tidak. Jadi tolaklah kawan-kawan yang macam itu. Jangan jadi bodoh. Tapi yang cantiknya, kawan yang ada sifat nasihat menasihati. Siapa yang nak watawasau bil haq, watawasau bisab? Siapa mereka? Kawan. Kawan yang kenal kamu dan kamu kenal dia. Kawan yang faham kamu, kamu pun faham dia. Dan kawan yang faham Allah, kamu pun faham Allah. Jadi kalau dia menasihati atas dasar kefahaman yang satu, kamu kena ambil itu sebagai satu nasihat, bukan sebagai satu hasad dengki, bukan satu kedengkian. Masalah kawan, ayah tengok tadi dalam YouTube tu, sama-sama berdemonstrasi kat depan dewan kat KL tu, dia sama dia kan tu. Maaf cakap, sebab kawan-kawan yang fasik. Kawan tu yang satu kelompok daripada UMNO, satu kelompok daripada PAS, satu kelompok daripada PADI, satu kelompok daripada GPMS, satu kelompok berkidah, begitulah. Berfirkah-firkah. Bila yang PAS cakap, orang PAS saja tepuk tangan. Bila yang orang UMNO cakap, orang UMNO saja tepuk tangan. Nampaknya macam bersatu tapi fasik, palsu. Itu bukan kawan. Pandai, reporter pandai. Siap buat tajuk. Ada speech yang unwanted speech. Unwanted speech ni mula-mula cabar orang yang tengah berforum, lama-lama cabar yang sama-sama melalap. Aku pantang dicabar, aku sanggup mati kerana Islam, kau tahu.
Kau jangan cakap main-main dengan aku. Di depan reporter, Allah malu. Dalam masa nak protes di sana, sini dah berfirkafir, berbantah-bantah dan berfirka-firka, membatalkan urusan din. An aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Tegakkan din dan jangan engkau